Kita berasak masa pilihan raya lah. Habis pilihan raya janganlah berasak. Bangun negara lah. Yeah. Saya rasa Awi ini perlu diberi peluang untuk menjadi pemimpin di Kelantan. Walaupun dia tidak boleh menjadi kerajaan negeri, tetapi dia boleh jadi satu seorang pembangkang untuk melatih diri dia. Untuk bagaimana dia boleh menjadi seorang pembangkang yang efektif, yang bagus dalam Dewan yang negeri. Baik. Dan kita tahu di Kelantan ini kita cuma ada dua saja. Pembangkang, dan kita tambah satu, tiga. Bolehlah kalau dapat menang ini. So, keputusan memberi Azmawi ini untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, dia tidak mengubah kerajaan negeri Kelantan. Tak mengubah. Okey? Bagilah dia anak Kelantan, anak Tenggiri, bagi peluang untuk dia berlatih. Jadi anak muda? Banyak masa. Mana tahu mungkin with Azmawi ini nanti sejuk sikit pemimpin Kelantan ni, jadi bolehlah sama-sama bangun negara. Ya, kita kan? Kuat. Ayah berasak-berasak. Kita berasak masa pilihan raya lah. Habis pilihan raya janganlah berasak. Bangun negara lah. Ya, bersama-sama bekerja. Boleh? Saya boleh? Boleh. Tetapi penonton itu, Dato' Sri. Dan juga pengundi kita di luar. Penonton pun tak apa. Kita jangan sampai. Bila kita pilihan raya, kita penonton sama penonton nak bergaduh. Tak usah. Tak apa, undi rahsia semua orang tak nampak. Tetapi hati itu perlu satu, tetap. Tak, kita nak kena tengok. Dapat tak kita pilih orang A, orang B, apa manfaat yang kita dapat? Kan? Manfaat apa? Macam Azmawi ni apa manfaatnya? Mana boleh kita lontarkan perkara-perkara benda yang kita rasa kerajaan negeri tak nampak? Ataupun tersilap? Boleh? Itu manfaat yang kita ada. Kan? Baik. Yang ada dalam kerajaan ni patut dia kena dengar lah. Buke kata oge.